kemana? Tidak bisa lari Anda. So, keren banget cuy, gile cuy. Jurus rahasia cuy. Kena guys. Dengan Kurama cuy. Shinsurigen. Anjay, gurinjay cuy. Halo cuy, setelah kemarin kita memainkan epic moment antara pertarungan Guru Gai melawan Uchiha Madara, dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan story lagi dari Naruto Storm 4 ini. Untuk musuh selanjutnya kita akan menghadapi atau melawan Kaguya Otsutsuki. Ini adalah musuh terakhir di dalam game Naruto sebelum nanti berlanjut ke Boruto ya guys ya. Di sini kita akan melawan si Kaguya yang dibangkitkan oleh Jetsu Hitam cuy. Pasti kalian penasaran kan melihat epic moment atau epic battle antara Sasuke dan Naruto melawan Kaguya, ibu A dari semua ninja ya guys ya. Bener gak sih ibu dari semua ninja? Kita langsung aja cuy ke dalam permainannya. Di sini kita akan melawan Kaguya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, Kaguya ini muncul setelah kita mengalahkan Uchiha Madara ya guys ya. Jadi Uchiha Madara itu dikhianati oleh Jetsu Hitam. Kemudian jadi si Jetsu Hitam itu memanfaatkan si Uchiha Madara untuk membangkitkan ibunya yaitu Kaguya ya guys. Kita lihat story-nya aja di sini. Nah, itu jadi si Naruto dan Sasuke ini adalah reinkarnasi dari Asura dan juga Indra. Kalau ada salah-salah kata, kalian tolong koreksi gue di kolom komentar ya guys ya. Ini guys, pengkhianatnya ini nih. Jetsu Hitam cuy. Walaupun dia ini lemah, tapi dia tuh jago banget memanipulasi keadaan cuy. Di sini kita ada Kakashi, Sakura, Naruto, dan Sasuke. Nah, ini kebangkitan. Jadi setelah si Uchiha Madara mecahin palanya itu loh, mecahin tanduknya itu, keluar mata kayak Dajjal gitu. Nah, bangkitlah si Kaguya ini cuy. Dan Kaguya ini ternyata gila kuat banget coy. Maka Sasuke sama Naruto sampai ketar-ketir. Story-nya kurang jauh seperti itu ya guys ya. Hagoromo cina guys. Kita skip aja kali ya. Langsung aja kita skip guys ke pertarungannya, karena pakai bahasa Inggris kagak ngerti gua coy. Langsung aja kita lihat ke pertarungannya antara Sasuke dan juga Naruto melawan Kaguya. Nah, ini guys. Jadi si Kaguya ini bisa pindah-pindah tempat loh cuy. Nah, ini kita pakai Naruto dulu. Sekarang kita coba Naruto dulu. Ah, melari kemana kau? Ih, gak kena cuk. Es. Tuh, Kaguya ini gerakannya cepat banget guys, dan damage ini sakit parah cuy. Nih, kita pakai Rasengan. Rasengan Bijudama kah itu? Itu Rasengan apa namanya tadi, guys? Nah, ini Rasengan apa nih? Rasengannya kayak meteor gitu, cuy. Lari kemana lo? Ah. Hes. Lari kemana? Tidak bisa lari Anda. So. Keren banget, cuy. Gile, cuy. Jadi Rasengannya itu dari semua biju kalau nggak salah kan? Ah, kena lo. Oh, dia ngejurus, cok. Kan ganti tempat kan? Jadi si Kaguya ini bisa teleportasi gitu, guys. Dia bisa ganti-ganti tempat di ke tempat-tempat yang aneh-aneh kayak gini contohnya nih. Sekarang kita jadi gelar di tengah gunung gini, guys. Coba kita pakai jurus. Aduh, ini buat ngejurus dia sulit banget, cuy. Gila, ini harus timing yang tepat untuk mengalahkan si Kaguya ini. Kita isi cakra dulu, guys. Tuh, malah dilemparin itu andong. Apa sih lo? Bantu aku Sasuke. Ya, Sasuke ngecidori apa sih kontil? Kocak gaming Sasuke kagak kena cidorinya cuy. Anjing sakit banget gila itu. Ah, kita ada kombinasi spesial deh. Ah, ada combo spesial guys. Ada jurus spesial guys. Kena. Ah, apa nih jurus spesialnya? Anjir. Jurus rahasia cuy. Oh, gua tahu pernah nonton dia di animenya guys. Kalau si Kaguya ini seperti Kakashi guys, dia tuh hentai guys ya. Si Kaguya ini agak mesum guys.
Jadi si si Naruto ini menggunakan teknik perubahan jadi laki-laki, guys. Dan ternyata teknik itu berhasil untuk mengkabuhi si apa? Si Kaguya. Ah, memang bocah sange Kaguya ya. Ganti tempat lagi, cuy. Sekarang kita di gurun pasir. Sudah tadi kita berada di lava. Sekarang menang. Aduh, kagak kena, cuy. Sulit banget anjing. Sulit banget, guys, ini si Kaguya nih. Tuh. Kan ngejurus dia pakai jurus terakhir Naruto susah banget, cuy. Kena, please. Aduh, enggak kena, cuy. Sulit banget, cuy. Malah gua yang kena. Ah, anjir, Kaguya ini gede banget, coy. Kena dong. Kena, guys. Dengan Kurama, cuy. Shinsurigen. Anjay, gurinjay, cuy. Gila, gege banget gak, guys? Itu gege banget loh. Ah, kena lo. Sumpah, cuy, itu gege banget, cuy. Kita pakai Sasuke sekarang, coba, guys. Jangan Naruto terus ya, bosan Naruto terus, cuy. Kita pakai Sasuke ini yang tampan-tampan ini. Siapa di sini yang penggemar Sasuke, guys? Komen kolom komentar ya, guys, ya. Siapa di sini yang suka sama Sasuke dan ngefans sama Sasuke, guys? Secara dulu. Kena lu. Kena. Ih, gak kena, cuy. Sulit banget, anjir. Oh, sekarang dia jadi elemen pasir, cuy. Gue baru tahu loh bisa gitu. Chidori. Alah, Chidori kemana, Satsuke? Satsuke, Chidori kemana, cuy? Chidori. Kena. Anjir. Anjir, ganti tempat. Set. Ah, kagak. Sulit banget, cuy, ngenain pukulan, ngenain dia, ti. Tuh. Makan yang terasu. Berhasilkah kita mengalahkan dia, guys? Sepertinya kita berhasil mengalahkan dia, guys. Kita pakai Taju Kage Bunshin lagi, pakai Rasengan lagi. Hush. Loh. Oh, itu Kage Bunshin doang ya? Obito, dia udah ini, guys. Obitonya udah tobat ya ini. Kakashi, I'm not dead. Oh, dia belum mati, cuy. This is our chance, mother. Kita akan mencoba mengalahkan lagi dia, guys. Oh, si Naruto-nya di itu, guys, di apa namanya? Di Sandra gitu. Bukan di Sandra, apa sih namanya itu? Dibekuin gitu, guys, jadi enggak bisa gerak mereka berdua. Tuh kan gak bisa gerak, cuy. Apakah sekarang kita akan menggunakan Obito dan juga Kakashi, guys, untuk melakukan untuk mencoba mengalahkan Kaguya? Tuh, mereka dibekuin, guys, berdua mereka dibekuin, cuy. Oh iya, guys, mereka berdua dibekuin, guys, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi sekarang kita pakai Obito dan juga Kakashi untuk mencoba mengalahkan Kaguya, guys. Amaterasu. Kagak bisa, cuy. Itu kuat banget, pakai Amaterasu pun kagak pecah. Ya, Obito-nya udah puyeng lagi, beban banget dia. Let me help, biar ku bantu katanya. Oke, guys, kita bertiga akan mencoba mengalahkan Kaguya, guys. Sakura, Obito, dan juga Kakashi akan mencoba mengalahkan Kaguya. Nih, belum apa-apa gue udah kena. Belum apa-apa, cok. Kakashi mukul kemana kagak kena? Kena lo. Ih, kok begitu doang sih mukulnya sih ini? Lidih, api doang, cuy. Asu, kena lo. Gak kena, cok. Kita coba pakai Kakashi, guys. Kita coba pakai Kakashi ya. Obito kagak enak, Obito. Jadi kayak gimana ya? Dia kayak udah kehilangan kekuatannya, cuy. Jadi lemah banget.
Kalau Kakashi mendingan deh. Anjir, jago banget dia ngindar-ngindarnya. Ayolah, digituin mulu. Apaan sih? Raikiri. Wuih, Raikiri cuy, keren. Enak lu Raikiri Kakashi. Gila, jago banget sih dia ngindarnya cuy. Kena lu. Aduh. Kena, mantap. Nice ke Sakura. Lah lah. Tembak, katon gue kekian lo jutsu. Wah, kena lo. Sulit banget guys, Kaguya sulit banget cuy. Set. Anjing ditahan mulu cuy. Kena lo, ah kena lo. Makan nih combo, kena combo dia guys. Hup. Ih, gak kena, gak kena. Lelelelele. Salah. Makan nih. Dergo sekarat cuy, dergo sekarat cuy. Hati-hati jangan sampai kalah, hati-hati. Udah ini udah lumayan ini nih. Ah, kena lu. Eh, gak kena. Sakit banget cuy, digituin gak bisa gerak langsung gua. Duh, ngindar-ngindar mulu. Dia bisa teleport dunia-dunia gitu guys. Coba kita pakai si beban sekali-kali guys. Kita coba pakai si beban sekali-kali ya, pakai Sakura. Aduh, darah gua sekali dikit lagi cuy. Asu tenan nih orang. Tengiobet dah. Sianaro. Hup. Sakura mukulin apa? Kocak gak kena-kena. Ayo dong Sianaro. Oke, Katon Gokaki no Jutsu. Nice Katon. Kakashi Chidori. Nice Kakashi. Dikit lagi guys, dikit lagi mati guys. Udah darah merah dia, dikit lagi mati. Nice Sakura. Anjing geprek langsung cok. Karena muridnya Tsunade ini keren banget emang Sakura juga. Sakura di sini nggak beban guys, dia bagus banget Sakura di sini. Gak kena. Apakah dia mati guys? Apakah dia Sakura? Apakah Kaguya akan mati di sini? Keluar Sasuke dan Sakura. Itachi Sasuke dan Naruto keluar. How can Rei my god be persistent? Oh, di sini belum mati, guys. Kaguya belum mati, cuy. Dia mau seperti mengamuk gitu. Tuh. Lah, kok jadi tiba-tiba ganti ini ya, ganti tempat gini. Oh, genjutsu, cuy. Super kuat genjutsunya. Kagak kuat, guys. Nah, teman-teman, jadi itulah part pertama kita mengalahkan Kaguya. Nanti kalau ramai yang nonton, kita akan lanjut lagi ke part 2-nya untuk melawan Kaguya, yaitu yang teknik akhir yang mengalahkan si langsung Kaguyanya, guys ya. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini aja untuk berjumpa kita dalam video kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi Susanoo Sasuke melawan kelincinya Kaguya, guys ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih yang udah like, yang udah komen, yang udah share juga. Jangan lupa dibantu subscribe. Terima kasih udah nonton. Gua Lutfi pamit undur diri. See you next video selanjutnya. Bye bye.